Eca-eca melok sholat, sikok lanang maling dompet samo HP di jero tas. Salah sikok jamaah yang lagi nunai ke ibadah sholat di Masjid Al-Abror yang berada di lorong Kelekar, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Terekam kamera CCTV seorang lanang yang laku ke aksi maling HP samo dompet punyo salah sikok jamaah di masjid yang lagi nunai ke ibadah sholat. Sesudah ditelusuri aksi lanang yang guno ke peci seakan-akan ikut sholat tersebut, ternyata terjadi di Masjid Al-Abror yang berada di Lorong Kelekar, Kelurahan Silabranti, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Menurut keterangan pengurus masjid, Alam membenar ke peristiwa kemalingan itu. Yak mano pelaku ini dari rekaman CCTV sudem diselek oleh salah sikok warga. Namun warga tersebut ngiro tas tersebut punyo pelaku. Ditambah ke Alam kalau pelaku ini ngerupoke warga sekitar yang galak sholat di masjid. Dan baru kali inilah maling di Masjid Al-Abror ini. Modusnya pura-pura ikut sholat. Ikut sholat. Uang sholat dia mulai ambil api langsung keluar. Oh itu tas jamaah ditaruh di belakang. Iya. Dari rekam CCTV itu kenal lah uang ini. Kenal nggak pak pelakunya? Kenal nggak? Ya, kira enggak dengan CCTV itu? Ya uang sini lah kenal. Sudah sering pak pelaku itu masuk ke masjid ini melakukan? Sering. Sudah pernah ditegur dari pengurus masjid? Kalau dia ngambil itu belum pernah kan? Baru itulah kan. Peristiwa kemalingan ini belum diketahui pasti apakah sudah dilapor ke pihak kepolisian karena korbannya bukan warga sekitar. Heru Wahyudi, Pal TV.